semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Brotopia. Dan teman-teman, di video kali ini tuh gua pengen lanjutin aja progres gua menuju Giant Head Eye atau GHE. Gua takut kebalik, tolong benerin gua. Ya teman-teman, di sini kita bakal lanjutin dengan cara gua mengkolek-kolek bayi manekin dan sisa-sisa vending yang ada, teman-teman ya. Alasan gua kolek-kolek ya karena itu, dan juga ini perang sosis bawel, guys. Bang katanya mau ngestok, tetapi kobak sih. Lan katanya mau ngestok gitu kan. Tapi mana DL-nya di habis. Nah, ya kita langsung kolek-kolek aja, ini perang sosis bawel. Udah nggak ketara, guys. Oke, di sini ya kan beda kan, dan sekarang biasanya kan gue di in game. Sekarang kita klik play dulu Grotopianya dan kita klik connect ya dulu, anjay, biar kita beda lah. Lihat, kalian tuh getting server address, locator server, login on PM, totonya sub server atau error connecting. Ah, itu pada klasik teman-teman ya, getnya emang kayak gitu. Mungkin kalian bisa restart wifi atau delete game ya mungkin. Oke, di sini kita silang dulu gak sih ini. Oke, pertama kita ke SDX dulu nih. Aduh, shop kita dari kapan tahu ya, udah lama banget teman-teman. Nah kan, rame banget, rame. Dan by the way, sebelum di trade ke Piyama teman-teman, itu tuh honornya tuh nyampe ke sabar, nyampe ke mana ya guys ya, banyak banget guys honornya. Kok banyak sih, maksudnya hashtagnya ke top 20-an lah gitu kurang lebih teman-teman. Tapi sebelum itu, nah sebelum di message-message, supaya gue fokus nge-recordnya, gue bakalan nyalain dulu si Aira Only. Oke, udah gue bakal nyalain itu aja. Oh iya, sama ini nih, disable adding nih, soalnya kan ada bot nge-spam teman-teman, itu ganggu ya. Oke, ini kita tutup dulu, mohon maaf teman-teman karena gue gak punya pineapple guardian ya. Sekali lagi alasannya makanya gue tutup. Dan yang buat ya, sekali lagi pokoknya gue sorry banget guys kalau misalnya gue lagi record gue gak bisa nyalain chat atau apapun, soalnya itu ngeganggu gue. Ini nih perang sosis ini teh, perang nih. Aduh, AFK nih, by the way, ancas gua nih dipinjam sama dia. Oke, di sini kita bakal nge-clean aja dulu teman-teman ya. Semua WL tuh kalian bisa lihat tuh sisa-sisa SSP kemarin ya, kita kolek aja teman-teman. Dan by the way, yang di sini halo. Ini tuh gua tuh set, gua tuh kan kayak gini abis nyicil buat surgery teman-teman. Sebentar ya. Kita pakai dulu legendary ini, anjas. Oke. Aduh, kok sakit guys ngeliat ini tuh, rasanya tuh kayak ngapain gitu gua buang-buang BGL gitu kan. Oke kan, nggak apa-apa, namanya juga dikasih rezeki chariot gitu kan, kenapa enggak ya. Oke, pastikan semua aman sebelum kita kolek-kolek. Oke, di sini kita langsung aja mengkolek-kolek guys, mulai dari mana ya kira-kira ya. Oke, ini sampah-sampah, kalian penasaran nih pasti, sampah-sampah emang laku berapa sih gitu kan. Oke, ini pertama kita 82 WL nih. Itu tuh si perang sosis mau stok guys, makanya gua harus kolek-kolek lah ya. Aduh, kok enggak gua bisa diserang lagi nih, minta dinaikin gaji, naikin gaji. Oke. Oke, kita mulai dari sini dulu aja teman-teman ya. Kev 25 WL. Kev doang guys, door 6 WL enggak apa-apa. Lava Rock guys, ini ada apa, daily quest kah? Mantap gaming. Ah, Martian terima. Oh, menangis guys, 12 WL. It's okay, thank you bet yang udah beli di gua teman-teman ya. Oke, bentar. Takutnya lebih nih. Lebih nih. Ini kebiasaan Piyama, lebih nih guys. Oke. Kita ini Amber Glass 26 WL GG Gaming. Dan aduh, ini pot juga salah satu yang gak pernah laku teman-teman. Ah, 32. Oke, lumayan. Ternyata habis dong, 24. With seat lumayan. Ini apa nih? Ini kan gini-gini teh nganggur, sayang guys. Mendingan gua pakai buat ngestok, beliin kristal. Ya kan, beliin kristal kan cuan, beliin SSP lagi nih. SSP tuh nih ya guys, harganya tuh apa ya bahasanya, fluktuatif. Fluktuatif bener gak sih guys? Nah, pokoknya naik turun guys ya. Video kemarin baru tadi sih gua uploadnya, ini kan gua recordannya itu tar sebelum kita lanjut, ini kan udah malam nih teman-teman ya. Ini tuh gua recordnya malamnya setelah gua upload video kemarin tuh yang apa tuh gacha Sunblade ya. Jadi gua belum baca-baca komentar kalian sepenuhnya teman-teman, tapi gua ada sedikit lah yang gua baca. Oke, ini kita lanjut aja, kita ambil ya. Nah, itu. Jadi tuh di video kemarin baru tadi gua upload itu kan harga gua bilang SSP 13 teman-teman, tapi ada yang ngasih tahu ke gua katanya, "Bang, udah banyak yang ngejual 13, mendingan Abang tarik yang 12 per WL." Oke, okay, let's go. Kalau begitu mah guys, ya gimana, namanya juga cuan ya guys ya. Yang penting cuan, tapi begitu. Oh ya, oke, okay, siap. Pokoknya nanti gua bakalan tarik aja di 12 ya. Nanti berubah lagi nih setelah video ini tayang jadi 13 lagi. Ya, pokoknya datang aja ke World SDX bagi kalian yang jual SSP kristal ya, teman-teman. Dan gua sangat berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah menjual kristal kalian. Mana ya kristal gua nih ya? Udah laku, udah ada segini guys, dan gua beli rate-nya sesuai yang perang sosis tulis ya. Enggak tahu ini gua bakal rip atau enggak, tapi
Thank you guys buat kalian yang udah ngejual kristal kalian. Gua masih nunggu banyak teman-teman ya, masih modal gua masih sebaik GL nih. Kita buka karnival besar-besaran nanti quest ya, dan gua udah sediain juga 200 fosil ya buat nanti fosil prep station ya. Wah, nanti otomatis sih bertambah terus guys itu fosil ya. Ya, kita bakalan besar-besaran lah nanti di karnival event di next teman-teman. Soalnya ya Giant Head, hai guys, dibayangin guys. Piyama ya, ini awas WL ya, awas. Nah, Piyama pakai mata apa ya, mata satu guys. Itu mah idaman. Oke, ini kita kolek-kolek lagi aja ya. Ntar 3 WL ini tuh apa sih? Dan nanti manekin teman-teman ya, kalian harus sabar untuk kolek-kolek manekin teman-teman. Manekin boy. Manekin. Worth the power of Piyama itu mah 100%. Kalau enggak ada Piyama itu sampah guys. Aduh. Oke. 2 WL ini apa nih? 20 mantep guys, ini juga thank you banget yang beli. Dan ya buat kalian naik SSP, kenapa belum di restock si perang sosis teman-teman? Masih lama guys si perang sosis teh, nyarinya juga susah, dicurhat ke gua. Len, ini teh banyak yang jual tapi satu per satu. Aduh, kata gua, ya udah sabar aja katanya. Pokoknya sabar aja teman-teman ya. Gua tuh pengennya sih langsung yang jual 50k gitu. Kalian makanya auto nih ya, auto player. Gemsnya kasih ke perang sosis, kasih ke gua. Jangan dibeli itu WL. Aduh, gak terserah kalian lah itu mah, gue gak no comment lah guys. Kalian auto mah, jalan ninja kan, jalan ninja orang beda-beda guys ya. Jadi udah, intinya kalian jual-jual ke gue aja. Astaga. Oke, ini kita ambil lagi bentar ya. 10 WL lumayan, 10 WL. Dan ini harusnya banyak banget, 20. Oh iya, kan ini mah sisa ya guys ya. Sisa SSP yang kemarin gua kolek-kolek teman-teman. Kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa cek link di deskripsi dan gua profitnya berapa. Nah, ini mailbox di atas juga tujuannya gua itu buat bagi kalian yang sel kayak manekin atau kristal terus ditaruh di fan. Tapi kalian bisa lihat. Oh, ini benar nih. Ini benar ya, ini benar. Benar. Terus halo bang, rada-rada mulai sentolop, ini juga benar. Mana yang sentolop? Gua ketemu nih waktu itu udah di clear perang sosis kah? Bang Pargo itu, masa gua disuruh? Aduh guys, itu tuh tempatnya buat jualan guys, gua mah bukan buat chat-chat gitu. Aduh, oke, ini 7. Ini juga ya, ini tuh bukan hasil dari surgery teman-teman. Waktu itu gua jualan apa gitu di sini, gua lupa tapi. Display-nya gue ganti jadi surgery gitu. Oke, ini udah rame guys di world gue. Halo, aduh sorry ya gue ngajarin chat. Mungkin kalian yang ngechat jadi gak masuk teman-temannya, supaya fokus. Ingat, alasan gue fokus make sense dong teman-teman, bukannya sombong dong. Soalnya ya, player gate itu identik dengan sombong katanya. Padahal itu kan player rata-rata ya. Orang tuh gak AFK-in gate-nya dia. Kadang misalkan di kayak gini nih, kadang kayak gini, dianya kemana gitu. Tapi itunya nggak break sendiri nanti, nggak maksudnya auto aja diam gitu teman-teman. Jadi didiamin dan kitanya tiduran gitu. Kadang suka gitu nih, kita cek message tuh. Ben spammer, siap-siap yang tadi ya. Nah, ini untuk Beto kan, gue udah bilang ke kalian gue udah beli tackle guys, dan gue baru beli sebanyak 3.000 doang ya. Ditunggu aja, nanti gue rencana pengen 10.000, doain aja ya. Aduh, gue pengen banget Giant Eyehead sobat, pengen Giant Eyehead. Ini tuh jadi kolek ya sama si perang sosis. Saking gak ada DL buat ngestok, dia kolek duluan guys, ngelangkahin gue dia. Macem-macem nih. Oke, 9 DL guys, lumayan buat ngestok nih. Apalagi di pinggir-pinggir nih. Oh ini nih, ini gue ingat banget, ini bekas jualan rolet temen-temen ya. Ini bekas rolet, kok 6 WL sih? Mana yang bekas rolet? Aduh, dikolek lagi sama si perang sol. Ini 2. Apa ya ini 2 DL ya? Aduh, gue lupa guys. Pokoknya ada yang jual rolet, tapi di sini saya ingat gue rolet itu di awal-awal. Ah, gue gak tau lah guys. 1.8, let's go man. Ini STX baru nih. STX baru, baru dari mana, sama-sama aja. Oke, ini kita kolek-kolek lagi. 20 WL paper crown. Dijual 20, laku sih sama perang sosis. Gak ngerti lagi. Ini tuh buat ngetrol nih guys nih ya. Contoh, ini contoh aja nih, kita ambil. Kita ambil mumpung di sini rame. Nah, makan ini. Aduh. Nah, kenakan satu kan. Oke, kita respon guys. Kita bikin semuanya jadi pakai crown gay nih. Rasain. Pakai yang ada di sini, harus pakai. Nah, oke, okay, nice. Pakai. Woi, ini pakai atuh. Nggak mau dipakai yang ini. Nah, oke, dah kita keluar, tutup. Ah, kok gua malah ke sini? Nah, ini juga oke. Okay. Ini mumpung masuk ke sini, teman-teman. Ini tuh word yang gua bilang kemarin ya. Gua tuh beli word ini supaya di trading-tradingin aja, teman-teman. Dan nama wordnya itu Pilgrim Dress, benar, tapi satu item, teman-teman. Dan boardnya itu yang over ya segini tuh. Autonya 55 tapi
yang para over baru-baru segini lah. Itu orang lain, kalian bisa cek aja kalau nggak percaya. Ini bukan akun gua, teman-temannya. Kan kadang itu kalau misalkan jualan word gini sebenarnya taktiknya gitu, teman-teman. Di over sama teman sendiri gitu. Itu sedikit trik-trik, bukan curang ya. Ini maaf gua kick out dulu ya. Gua takut di troll sekali lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lanjut kolek-kolek aja. Yang mana nih? Oh, tadi di mana sih? Oke, yang ini ya. Oh, hot coklat nih. Gua beli 3, gua jual 5. Soalnya gua yakin banget hot coklat itu bakalan naik, teman-teman. Soalnya kenapa? Ya karni. Udah enggak bisa dibikin lagi kan? Cuman winter kan? Nah, gitu. Bener gak sih cuman winter? Ini tuh 3DL itu bekas jual ancient seed ya. Waktu jual fosil batu akik. Kalian kok ingat? Bukan batu akik. Batu ya. Nah ini seednya laku semua udah. Dan kayaknya tuh kok 3DL dikit banget ya. Perang sosis deh. Setting harganya bener gak sih? Gue takut salah guys. Oke, ini gue jualan apa nih 5WL. Kecil-kecil gini juga lumayan guys. Buat giant head eye. Atau ada yang bersedia minjemin gue buat nge-record satu video aja. Enggak. Aduh, itu mah gue bawa lari aja mendingan. Oke, bentar. Ini 20 DL guys, menggokil. Aduh, ada di dalam fan 20 DL banyak banget ya. Oke, ini ada makin ramai guys. Bentar, ini baju-baju bekas gacha kalender. Oke, lumayan. Untuk donation box sabar ya teman-teman ya. Gue belum berani buka, teman-teman. Pasti 100k aja sekalian selebrasinya gue botak ya kan, supaya kalian seneng lihat gue botak. Oke, let's go. 21 DL teman-teman. Dah, habis semua nih. Kayaknya sih udah habis semua. Yang bagian sini perang sosis gak? Oh, perang. Ih, AFK mulu ah. Malas gue sama dia. Oke, nanti dia kaget. Nah, ini dia sampahnya, guys. Oke, kita langsung let's go ya. Sampah ini tuh 12 WL not bad lah. Dari kapan tahu sih ini, tapi lamanya bukan main-main juga, teman-teman. Ini pure gua enggak beli. Ini tuh kata perang sosis di donate 100% dari kalian para auto player, atau mungkin kalian yang beli gems gitu ya. Terus ada sisa-sisa sampah katanya dia dikasih ke gua begitu ya. Kita mah kolek aja, guys. Kan itu tuh ibarat kata emas yang kotor kita cuci gitu kan, jadi duit. Jadi duit gitu. Oke. Dan oke, 21. Tapi gue expectnya sih 5 DL. Ternyata ya segini juga udah senang guys. Gue mah guys, aduh, perang sosisnya rajin ternyata ya. Nggak stok-ngestok beginian. Gue mau males kalau misalkan jadi gue mah. Aduh. Oke, ini kita collect lagi aja lah. Valem buat apa ya? Kok 63 WL? Hidden Door sama Red House masih mending lah kan, berguna gitu. Obsidian berguna. 1 DL obsidian doang GG Gaming. Aurora buat ini sih. Aurora itu buat shatter, teman-teman. Ya kan dia tuh RC udara ya. Bukan air. Aduh, dodol sih biaya banget ya. Oke, 5. Dan ini tuh apa? Oh, trading port 8 WL. Sini taruh 7 ini mah. 7 kan mahal banget. Tapi kok ini ada 1 DL nih, apa ini? Ya kan? Udah, sip. Dan ini dia guys. Kita kolek-kolek di depan aja teman-teman. Itu kan bisa lihat ada Aros sebagai Z. Dan ini ada manekin ya. Kita lihat nih Aros dulu. Aros gue jual satu persatu. Karena kenapa? Oh, udah 2 DL tuh. Aros tuh gue jual satu persatu. Kenapa? Karena emang kasih no player mah bodo amat guys. Ya gue yakin dah. Dia bau. Gue juga baca komen nih, ada yang menang kasino terus kayak beli barang mahal 50 WL di gas guys. Nah itu target gue sebenarnya itu teman-teman. Dan ini coba gue penasaran nih, ada 215 WL ya bener. Kalian yang beli menang gak? Loh. Ya kan, kalau menang wangi-wangi Aros gue. Aduh gak. Aduh, ini tuh buat nge-break guys. Kan nge-break itu misalkan kalian nge-break chain tuh, ya kan, abrik chain nanti keluar jamnya lebih banyak gitu ya. Aduh, oke, 2 DL lah, lumayan lah. Sip, 29. Dan ini guys, manekin ada di sini. Sebelum gua ngedesain, teman-teman ingat, sebelum gua ngedesain manekin kita tidak. Oh, 13 DL guys, GG Gaming. Dan gua bang, word set mah lebih daripada ini, bang. Tolonglah, ini word set nih guys, ini word set. Ini nih di ujung kelingking gua itu STX guys ya. Jadi tolong dibedain guys. Oke, next kita ke buka dulu ini, maaf ya teman-teman tadi gua tutup, kita buka aja. Dan kita langsung aja ke word by manekin kita, teman-teman. By manekin kita collect apa? Kita ini teman-teman ya, collect atau kita intip aja? Intip aja gak sih guys? Intip lah ya teman-teman ya. Intip aja deh. Gua mau mohon maaf dulu nih sebelumnya, tapi sebelum itu kita stok-stokin dulu teman-teman. Kita hi-hi dulu walaupun gua nggak tahu mereka chat apa. Enggak apa-apa. Oke, yang penting kita sapa mereka guys ya. Halo semuanya. Oke, ini kita stok aja dulu di sini. Nah, ini gua nge-stok kelihatan gak ya guys? Bentar, gua coba dulu. Nah, enggak. Oke, kita add dulu. Aman. Ini kelihatan? Oh, aman. Oke, let's go. Ini aman. Aman gak ini?
Aman. Gue deg-degan kesepil guys. Bahaya kok kesepil mah. Oke, okay, aman. Dan ini yang terakhir. Dua lagi. Oke, okay, aman. Kita mah taro-taro aja guys. Nah, gak tahu ini yang ngechat apa. Gue sekarang mohon maaf ya teman-teman ya. Ini giant head. Itu keren guys. Kapan ya, gila. Tapi gue target yakinnya sih bulan Harvest Festival. Tapi lama banget ya guys ya. Kalian mungkin udah muak duluan nungguin gue. Ini kita add lagi. Ini kalian kalau mau beli manekin, Monkey solusinya guys. Desain gokil ya tuh. Aduh gila, gue happy banget guys, gak tahu kenapa hari ini deh. Oke, kita oke, kita masukin lagi deh ya. Dan ini tuh buying list gue. Ya buying list lagi, sekali lagi promosi. Cia promosi. Ih, naruh IG bisa-bisaan ini. Naruh IG perang sosis apa-apaan ini. Manekin. Oke, donate. Aduh, abis ke scam. Tuh guys, donate guys. Ya teh gabut guys, kalau misalkan kalian pengen ya guys ya. Aduh, dasar. Oke, apa sih manekin. Oke, nanti kita beli. Tuh ya, udah mulai nggak waras nih. Udah mulai nggak waras nih. Sell hologram nih, coba BII VX coba ya. BII VX bener ga? Ini kadang juga suka di troll. Oh, bener guys. 6WL beli satu. Let's go, lumayan. Beli satu. Guys, jujur ya guys ya, katanya emang buy manekin aslinya nggak seprofit buy Monkey, teman-teman. Hah? Seriusan itu? Ih, gitu banget tuh GG Gaming gua. Dan bang, lu manfaatin subbreaker lu ya bang. Gua, aduh, gak bisa ngejawab guys. Dah, kita stok-stok ini terakhir mungkin ya. Pas mungkin ini, kok nge-hack. Tolong lah, tolong. Aduh, tolong. Oke, benar ya, sip. Sip, 4WL, berapa lagi sih? Oke, kita taruh 200 lagi ya. Halo, gue nggak tahu mereka chat apa sekali lagi teman-teman ya. Emang gue kalau misalkan lagi nge-record suka begini teman-teman, biar fokus aja. Soalnya gue kadang ke-distract dengan kata-kata toksik atau enggak ngejelek-jelekin, itu bikin gue distract dan gue lupa materi langsung mau ngomongin apa gitu, ya kan? Oke, kita langsung aja post terakhir ini dan ya. Kita cek fan-nya teman-teman ya. Kita cek fan yang pertama tapi nggak gue collect ya teman-teman ya, ingat. Tadi gue ngomong collect tapi udah ke-spill. 187 guys, let's go. Kita cek lagi, 175. Yang ini terakhir lah ya. Holographic kita cek, 160, it's okay. OMG, 246. Ini troll juga bagus karena mungkin gue ngedesain trollnya begini teman-teman ya. Kita cek lah. Tada, 12 DL dari manekin troll. Boleh. Manekin biasa ini harusnya lebih gede ya teman-teman ya. Kita lihat 30 DL hampir. Hampir 30 DL. Ntar ya, kita troll dulu gak sih? Kita copot, kita troll dulu. Troll dulu atuh. Troll. Kok gak mau sih? Nah, troll dulu sini, lompat-lompat dan troll. Masuk ke sini troll dulu, sapa. Sesapa orang troll gitu. Gua pernah kena tuh. Ini asem banget nih kalau misalkan pengen gua ban itu rasanya. Jadi ada yang jual manekin teman-teman di sini. Saya manekin 10 per 1. Weh, bener dong. Gua langsung cepet-cepet thread. Pas dia nge-thread, pas gua nge-thread dia malah nge-troll. Nge-troll 10 kali. Itu mah minta di ban guys itu mah. Tapi gua ngakak sih, ngakak semenitan. Ada aja orang ini teh. Ya, mungkin untuk manekin ya itu belum gua collect 40 DL cukup kayaknya buat nge-stock kristal, teman-teman. Kita balik lagi ke STX. Kita lihat dulu rame guys. Oke, ini buying list-nya tolong lah kristal guys, kristal tolong. Gua harus ngejar target ini mah. Gua blak-blakan aja, gua butuh dari kalian yang jual kristal ya. SSP ya mungkin 200 per 12 teman-teman untuk sekarang. Gua nggak tahu sih ya, katanya turun soalnya guys, daripada rugi kan. Ya udahlah, mungkin segitu dulu video kali ini teman-teman ya. Video kali ini ya cuman kolek-kolek seseruan aja teman-teman. Bagi kalian sekali lagi yang ngejual kristal bisa DM teman-teman gua atau perang sosis, dan nanti bakalan mereka tanggepin satu-satu. Tapi sebelum kita closingnya, jangan di sini ya, ke by Monkey. Nah ya, sekali lagi begitu teman-teman ya, buat yang kalian jual kristal SSP jual ke gua demi tercapainya giant head eye, yes, ya kan, supaya cepet lah ya. Yang tadi target gua tuh harvest bisa jadi ke summer gitu. Ya kurang lebih begitulah teman-teman ya. Aduh, seneng banget gua. Yes, sekali lagi gua thank you banget sama kalian semua yang udah ngejual ke gua, yang udah nonton. Pokoknya ya, gue seneng banget punya kalian semua guys. Oke, untuk video kali ini gue akhirin dulu sampai sini teman-teman. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.
Iya.